Satu-satunya pusat serenti yang menempatkan golongan HIV, Pusat Rawatan dan Pemulihan Dadah CCRC Serendah, komited dalam membantu individu yang terjerumus dalam kancah penagihan dadah. Tidak seperti di dunia luar, di CCRC Serendah mereka tidak lagi dipinggirkan. Mereka pernah tersalah langkah, terjebak dengan dadah. Ada yang pertama kali menjejakkan kaki, ada juga penagih tegar. Institusi di bawah kendalian Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK ini menempatkan 205 individu bermasalah dadah yang digelar klien, termasuk 40 yang turut menghidap HIV. Walaupun sekiranya mereka masuk sebagai pesakit HIV, tujuan utama kita adalah bagaimana kita nak memulihkan, memulihkan tingkah laku penagihan itu. Jadi kalau seandainya mereka masuk dan mereka dikenal pasti sebagai pesakit HIV, apa yang kita lakukan adalah kita cuma membuat pengasingan penempatan asrama, kita asingkan daripada klien yang lain, dan apabila menjalankan program, kita sekalikan supaya tidak berlaku apa yang kita sebut sebagai diskriminasi di antara klien-klien yang sama-sama mengikuti pemulihan di sini. Dengan bantuan dan pemantauan 85 kaki tangan, semua aktiviti berkonsepkan terapi komuniti, transformasi dan halaqah dijalankan bersama tanpa diskriminasi. Bagi membantu perkembangan emosi dan kognitif klien, pelbagai pendekatan bermodulkan psikososial dijalankan. Antaranya pemulihan awalan untuk klien yang baru memasuki pusat, bimbingan kaunseling dan pencegahan relaps bagi menghalang penagihan semula oleh klien. Kat sini kita pakai sistem ahli keluarga. Kalau sakit kita, sakitlah dia. Macam itulah, kita kerjasama kan. Daripada 5 pagi sampailah pukul 11 malam. Yang benda itu takkan ada yang terlepas. Dia akan selalu saling ingat-mengingati. Kalau kita buat sesuatu benda pun, dia akan cakap, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Sebelum ni saya pun dah jalani rawatan ARV untuk HIV. Saya dah makan, start makan ubat. So saya punya kesihatan pun keep improving lah setiap hari apa semua, setiap bulan. Di sini kita teruskan saja. Di sini pun ada penolong pegawai perubatan dan juga doktor daripada luar datang setiap 2 kali seminggu. Yang kita juga ada appointment doktor pasal pakar kesihatan keluarga di klinik Serendah di luar sana. Jadi kita akan follow up lah untuk tengok kita punya kesihatan macam mana, pantau kan. Ubat pun kita dibekalkan setiap hari lah. Dengan menjalani rawatan di pusat pemulihan ini, besar harapan mereka untuk bebas daripada kancah dadah buat selama-lamanya dan seterusnya diterima baik oleh masyarakat. Laporan Nurul Amalina Zainuddin. Semoga kehidupan mereka lebih bahagia selepas ini. Untuk rekod, rakaman itu kami lakukan sebelum penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Meskipun begitu, semua pegawai dan pelatih terbabit masih menjaga SOP bertujuan mencegah COVID-19.